Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin. Kana amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu athna'a khilafatihi yasiru laylan yatafaqadu ahwal ar-ra'iyah. Ini sifat pemimpin. Bukan hanya negara atau wilayah, provinsi, tapi juga dalam apapun, dalam rumah tangga dan semisalnya. Ketika menjadi pemimpin atau menjadi ketua, sifatnya semestinya seperti ini. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, itu di waktu malam beliau itu berjalan dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat. Untuk apa? Bukan mencari kesalahan orang. Kalau sekarang kan mencari kesalahannya orang. Oh, ini melanggar. Waktunya sudah harus tutup, buka. Tutup, macam. Ini bukan untuk mencari kesalahan orang. Tapi apa? Yatafaqad ahwal ar-ra'iyah. Memerhatikan keadaan yang dipimpin. Ada yang kelaparan atau tidak, ada yang sakit atau tidak, ada yang tidur di jalan atau tidak. Jadi diperhatikan keadaan mereka. Kalau mereka tidur di jalan, akan disiapkan tempat, diberikan tempat, belum makan dikasih makanan, sakit dibawa berobat. Itu yang dicari oleh Sayyidina Umar. Di waktu malam keliling. Bukan keliling untuk kampanye. Saya malam-malam ada di pantai bersama para nelayan misalnya. Itu kan kampanye. Sekarang duduk sama nelayan. Tidur, yang lain bencana, musibah, dia tidak. Ngorok sak ngilere. Ya. Ngorok sak ngilernya. Waktu kampanye aja pura-pura enggak ada yang tahu. Ono kapan ceritanya tanpa kawalan. Settingan semuanya, acting, semuanya itu kan artis. Artis, entah artis Facebook, entah artis Instagram, entah artis Twitter, entah artis YouTube dan yang lain sebagainya artis, bukan pemimpin. Beda dengan pemimpin. Pemimpin itu faqad ahwal ar-ra'iyah, memerhatikan bagaimana keadaan yang dipimpin. Yang tidur di jalan, punya rumah enggak? Mana rumahnya? Diantarkan pulang. Oh, rumahnya karena kurang layak sehingga mereka tidur di jalan. Bagaimana rumahnya dibuat layak? Oh, ini enggak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan. Nih, kerjakan. Sakit, enggak punya biaya. Nih, bawa ke rumah sakit, berobat. Nih biayanya. Itu, ini enggak. Yang enggak sakit, bagaimana dibuat sakit, kemudian di tuduhkan penyakitnya ini, akhirnya turun duit banyak dan yang lain sebagainya, bancaan bagi-bagi ya. Sekarang seperti itu. Jadi gak mau tahu yang dipimpin, bapak mati kelaparan, bapak mati karena penyakit atau yang lain sebagainya, gak mau tahu. Lihat Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ya tafaqqad, mencari, bukan nunggu kabar dari bawahan menyampaikan kepadanya, mencari dengan sendirinya. Sekarang kan enggak main suruh toh. Ya, kalau enggak dikabari ya sudah. Yang disuruh pun enggak ditegur, enggak ditanya. Bagaimana? Ada enggak keadaan masyarakat? Enggak ditanya. Ini Sayyidina Umar turun sendiri. Enggak nunggu kabar dari bawahannya. Turun sendiri. Nah, ketika berjalan di waktu malam ini. Untuk mencari, melihat keadaan dan memerhatikan keadaan yang dipimpinnya. Sayyidina Umar mendengarkan suara pemudi perempuan berkata kepada ibunya. Lah, ibunya jual susu. Ibunya ini jual susu. Lah, di waktu malam itu susunya dicampur sama air sama ibunya. Supaya apa? Untung lebih. Satu kilo bisa satu liter bisa
jadi 2 liter misalnya. Kan untung akhirnya, lebih banyak untungnya. Dicampur sama air. Si perempuan tadi itu anak perempuannya menegur ibunya. Ya ummah, atagishinal muslimin, wa tahnathina fil yamin, wa takdzibina ala amiril mu'minin. Wahai ibu, apakah kamu ini menipu orang-orang Islam? Dengan cara seperti ini kamu menipu, karena apa? Susunya enggak murni. Mereka belinya murni, tapi ini kamu berikan mereka tidak murni. Menipu kamu ini. Dan kamu, dan engkau, wahai ibu, bohong dengan sumpah. Murni ini. Wallahi murni. Kan biasa penjual sumpah itu biasa, makanya dilarang. Dianjurkan untuk meninggalkan sumpah. Kenapa sembrono mereka dalam sumpah? Sumpah api ini. Aku tuh kuni larang. Itu sumpah rata-rata. Kemudian watak tibina ala kamu, engkau mendustakan amiril mukminin. Karena Sayyidina Umar melarang itu di pasar, ditegur dan diingatkan mereka sama Sayyidina Umar. Alam yanhaki amirul mu'minin an hadha, tidakkah amirul mu'minin melarang ini kepadamu? Dijawab sama ibunya, wahal yaran amirul mu'minin, apakah amirul mu'minin tahu dan melihat aku? Amirul mu'minin di mana dia tidak melihat aku, tidak mengetahui apa yang aku lakukan. Kalau anaknya enggak, anaknya mengatakan ini menipu, ini bohong, ini sudah dilarang. Yang melarang lihat. Melarang amirul mukminin melihat. Mengetahui. Enggak kan? Karena dia melakukannya di dalam rumah. Dengar Sina Umar tentang putrinya tadi itu. Bagaimana muraqabahnya. Walaupun tidak dilihat, tidak dipantau, tapi itu adalah kesalahan yang harus dihindari. Seperti kemaksiatan yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah kemaksiatan yang harus kita hindari. Mau tidak mau. Ini perempuan gak dilihat oleh amirul mukminin, tidak diperhatikan, tidak dipantau, tidak dimata-matai. Tapi tidak mau melanggar apa yang sudah dilarang. Oh, dilarang seperti ini, gak mau sudah melanggar. Katanya anaknya, in kana amirul mu'minin la yarona fa inna allaha rabbal alamin yarona. Wahai ibu, kalau memang amirul mu'minin tidak mengetahui kita, tidak melihat kita, tapi Allah Tuhan semesta alam melihat kita, mengetahui kita. Akhirnya Sayyidina Umar cepat-cepat nyari dari mana suara ini? Kemudian bertanya tentang si anak penjual susu tadi itu. Akhirnya fa'arafa anha anha bintu ba'i'atil laban. Akhirnya Sayyidina Umar tahu bahwa si putri itu, perempuan itu adalah putrinya penjual susu. Enggak marah Sayyidina Umar saat itu. Oh, tahu, langsung anak-anaknya dikumpulkan. Semuanya anak-anaknya Sayyidina Umar dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semuanya, akhirnya kata Sayyidina Umar, man minkum yatazawwad binta ba'i'atil laban. Siapa di antara kalian yang mau menikahi putri penjual susu? Ditawarkan anak perempuan tadi itu oleh Sayyidina Umar kepada putra-putranya. Diam semuanya. Ibarat derajat itu kan gak sama. Ini putranya Amirul Mukminin, ini putrinya penjual susu. Gak mungkin kan presiden mau menikahkan anaknya dengan anaknya tukang becak. Gak mungkin. Walaupun lebih cantik. Gak mungkin. Artis. Presiden sebelumnya. Siapa? Yang dinikahi putranya artis. Sekarang model.
Kan gitu. Gak mungkin mau dengan itu, anaknya tukang becak. Gak mungkin. Walaupun rayanya bodoh gak enak. Gitu loh. Gak mungkin. Nah ini Sayyidina Umar gak ngelihat itu. Gak ngelihat kasta. Tidak ngelihat tahta. Tidak melihat martabat. Tapi keimanannya, ketakwaannya. Memiliki sifat muraqabahnya kepada Allah yang sangat hebat. Siapa di antara kalian yang mau? Diam semuanya anaknya. Akhirnya katanya Sayyidina Umar, dan ini enggak mungkin terjadi di kita. Katanya Sayyidina Umar, wallahi laulam yatazawajha ahadukum latazawajtuha ana. Katanya Sayyidina Umar, demi Allah, kalau salah satu di antara kalian enggak ada yang mau, aku akan menikahinya. Oh, kalau sini langsung padan. Katanya Sayyidina Umar, kalau tidak ada di antara kalian yang mau menikahinya, aku yang akan menikahinya. Ini permata ini. Mendapatkan ini menjadi orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Pasti yang dicari akhirat, bukan dunia. Tenang, enggak sudah pusing. Enggak pulang, wis siap dirawangi. Siapnya serius kayak gini, muli kayak apa meneng. Atau WA-nya sudah seperti ini, iki mulai, waduh tambah parah ini. Isok 40 rumah kanan kiri, depan belakang kerungu kabeh iki. Ini enggak pulang, pasti dingin gitu. Pikiran dingin, mata dingin. Kenapa? Pasti menyenangkan. Senyum dan lain sebagainya. Sifatnya mulia ya. Akhirnya katanya Senau, apa salah satu dari anaknya Asim, aku wahai aku dinikahkan akhirnya sama Sayyidina Umar dengan Asim, anaknya Sayyidina Umar. Wa asyama aisyatan radiyatan. Oh, kehidupannya Asim ini dengan perempuan tersebut itu aisyatan radiyah. Oh, bahagia. Nah, ini yang dikatakan samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Kalau sekarang kan cuma doanya tok samawa. Tapi kehidupannya neroko azab. Boleh enggak nggo duit pecut. Bayaran enggak dikasih atau kurang nang diri. Oh, kalah KPK. Kalah KPK. Kalau KPK itu kan uangnya negara yang diambil diperiksa. Ini enggak duitnya sendiri diperiksa sama ibu negara. Bingung, ini enggak, wah tenang, bahagia. Akhirnya memiliki seorang putri. Nah, seorang putri yang dinamakan dengan Laila. Nah, Laila kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Ya, dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian memiliki seorang putri yang wa'an jabat ninhu. Dan memiliki anak yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab punya anak Asim, dinikahkan dengan seorang perempuan yang salihah, taqiyah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menikah dengan Abdul Aziz, memiliki anak Umar bin Abdul Aziz. Oh, hebat. Kalau menikahi perempuan anak dalan asal nemu, apalagi kenalan dari medsos, yo anak bambu, pang, rambutnya tidak karu-karuan, kupingnya dipolongi sakitin-keden, mari kita irungi ini, kong jemberno ini, jadi kayak babi masisan. Tapi kalau menikahi perempuan yang solihah, takiyah, hebat, masya Allah punya anak soleh, solihah, membanggakan orang tuanya. Huki anna ba'd al-masyayikh kana yakhussu ba'd talamidatihi biikbali alayh wa qalu lahu fi dhalik fadafa'a ila kulli wahid minhum tayran wa qala itbahu bihaythu la yarahu ahad famadha kullu wahidin fadabaha ma ma'ahu bi makanin khal wa ja'a hadha at-tilmid wa ma'ahu at-tayr ghayra madbuh fa sa'alahu shaykh an 'adami dhabihi fa qala innaka amartani an adbahu bihaythu la yarahu ahad wa lam yakun mawdi' illa wal haqq subhanahu wa ta'ala yarah. Fakala syekh li talamidati li hadha ukaddimu alaikum. Ini cerita sering kita ceritakan. Ada seorang guru yang menganjurkan murid-muridnya untuk
benar-benar meneladani, mengikutinya. Jadi benar-benar serius di dalam mengikutinya dan menjalankan apa yang diperintahkan. Akhirnya ada satu murid yang melakukan itu, sedangkan yang lain kurang. Oh, wirid, bacanya pelan-pelan. Al-Quran, jangan banyak noleh. Perhatikan, dan sebagainya. Ini semuanya muridnya diingatkan tentang hal itu. Nah, kalau taklim, kalau roha, jangan tidur. Bawa buku, bawa pulpen. Apa yang kita dengar, fahami, catat, dan yang lain sebagainya. Bukan untuk hiasan, pulpen, dan bukunya. Mak dibuka, ngetok. Delok, mulai awal sampai akhir tak nyatet belas. Delok to, tak tahu memahami atau tidak misalnya ini to. Bispoko ik loh, pulpen ambil buku dipikir ustate goblok kayak de. Kalau dia goblok, ustate pinter ngerti. Tiga hiasan to. Aku suwe-suwe kari ditempel no pinggir tembok dasi dijeduk no. Nah, wah ini semuanya banyak yang meninggalkan, kadang mengerjakan, kadang meninggalkan, tapi satu enggak. Benar-benar dipegang apa yang dianjurkan oleh gurunya itu sehingga dilakukan. Baca wiridnya, baca Al-Qur'annya, kemudian bawa bukunya dan mendengarkannya. Itu benar-benar, itu bedanya orang yang menganggap serius dan tidak. Nah, menganggap serius dan tidak, karena itu terlihat dari keseharian itu bisa kelihatan, oh ini perintah diperintahkan tapi gak dianggap serius, oh ini diperintahkan dianggap serius sehingga dia kerjakan dan dilakukan. Satu orang ini, satu murid ini luar biasa. Akhirnya gurunya senang. Kenapa? Menjalankan apa yang diperintahkan, sedangkan yang lain masih setengah. Setengah berarti ini benar-benar mengikuti dan meneladani dan menjalankan apa yang diperintahkan guru. Dan ini bisa menjadi regenerasi buat dirinya. Dikasih perhatian lebih. Lah gurunya ingin memberitahukan kepada yang lain, kenapa aku memberikan perhatian lebih kepada si anak ini atau murid ini daripada kalian yang lainnya. Ingin memberitahukan dengan memerintahkan. Nih. Kalau ada riwayat diperintahkan untuk bawa ayam atau semisalnya dengan pisau dari rumahnya masing-masing. Ada yang mengatakan enggak dikasihkan oleh gurunya ayam atau burung itu, nih. Sudah dengan pisaunya. Kemudian si guru tadi memerintahkan, sembelihlah ini sekiranya tidak ada yang mengetahui, di tempat yang sekiranya tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat. Sudah, masing-masing daripada mereka berpencar nyari tempat yang sekiranya menurut mereka tidak diketahui oleh siapapun, tidak dilihat oleh siapapun. Akhirnya datang mereka setelah beberapa waktu, ayamnya atau burungnya itu sudah dalam keadaan mati, tersembelih. Ya, tersembelih. Kecuali satu datang masih hidup. Masih hidup. Mungkin yang lainnya menertawakannya, tapi gurunya langsung mengingatkan yang lain, ya dengan pertanyaan, mengingatkan dengan yang lain dengan pertanyaan gurunya kepada murid tadi yang membawa belum tersembelih. Kenapa enggak kamu sembelih? Kan aku perintahkan untuk disembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa kamu belum menyembelihnya? Katanya murid tadi, wahai guru, engkau memerintahkan aku untuk menyembelihnya di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Mana ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Katanya muridnya, apakah ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Karena itu aku tidak bisa menyembelihnya. Kenapa? Pasti diketahui, pasti dilihat. Akhirnya katanya gurunya, nih, karena ini aku utamakan dia, aku perhatikan lebih dia daripada kalian semuanya. Kenapa? Memiliki sifat muraqabah. Ya gulun innal musannif awil arif ma yusannif illa idza ghafal.
Para musannif itu, para musannif, pengarang atau arif, orang yang arif billah, mayusannif tidak mengarang illa idza ghafal, kecuali ketika lalai. Jadi ketika lalai mereka mengarang. Lalainya mereka mengingatkan. Kenapa? Ketika mereka ingat, mereka enggak mampu apapun. Enggak mampu apapun sudah. Diam. Enggak mampu apapun. Enggak mampu berbuat apapun sudah, diam. Kenapa? Mereka meyakini di hadapannya Allah, dilihat sama Allah, sehingga enggak mampu bergerak, mereka diam. Makanya ada yang duduknya itu tawarruk 40 tahun. Kenapa? Itu kan ketika lalai ngarang mereka. Tapi lalainya bukan seperti kita lalainya. Lalainya kita kan maksiat, lupa dari Allah. Lalainya mereka ini hilang, seperti hilang ingatan bahwa dilihat sama Allah atau diketahui Allah, sehingga mereka sempat menulis dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat muraqabah, sehingga kita benar-benar dapat menjalankan ketaatan kebaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.